Sebuah video memperlihatkan Gubernur Maluku, Murad Ismail, marah dan membentak seorang wanita di jalan raya, viral di media sosial pada Kamis 6 Mei 2021. Dalam video yang beredar, nampak Gubernur Murad Ismail dengan suara lantang memarahi dan membentak seorang wanita yang ada di sampingnya. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, tampak wanita yang tidak diketahui identitasnya itu berkacak pinggang dan sempat meladeni Gubernur saat dibentak. Video viral itu pun dibagikan sejumlah akun Facebook, salah satunya pemilik akun bernama Suhri Luwail. Menurut Suhri, video itu merupakan video lama yang sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan reputasi mantan Kakor Brimob Polri itu. Sejak diunggah pada Kamis pagi, video itu langsung beredar luas hingga ke WhatsApp. Terkait video viral Gubernur Maluku membentak seorang wanita itu, pemerintah Provinsi Maluku pun ikut menyampaikan klarifikasi. Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, menyebutkan video yang beredar luas itu merupakan video lama saat kunjungan Presiden Joko Widodo di lokasi pengungsian gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah pada September 2019 lalu. Ia menjelaskan, Gubernur berdebat dengan seorang wanita itu terjadi di kawasan Paso, Kecamatan Baguala. Kasrul mengaku wanita itu berdebat dengan gubernur di dalam video itu bukan warga Ambon, tapi salah satu petugas protokol istana.